Harga emas 24 karat yang dijual di Pegadaian pada hari ini, Senin, tanggal 23 Mei tahun 2022, terpantau stagnan baik untuk emas 24 karat cetakan Antam dan juga cetakan UBS berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian. Harga emas 24 karat Antam ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp564.000, sama seperti harga kemarin. Sementara itu, emas UBS dengan ukuran yang sama juga dijual pada harga Rp523.000. Untuk emas Antam ukuran 1 gram, Pegadaian menjual seharga Rp1.023.000, turun Rp1.000 dari harga kemarin. Sementara itu, emas UBS dijual seharga Rp979.000, naik Rp1.000. Harga emas 24 karat Antam dengan ukuran 5 gram saat ini dibanderol Rp4.878.000, sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual Rp4.800.000, naik Rp8.000. Harga emas batangan 25 gram cetakan Antam hari ini dihargai Rp24.116.000, sementara untuk cetakan Antam 50 gram di Pegadaian dijual seharga Rp48.148.000. Sementara itu, harga emas batangan 25 gram cetakan UBS dibanderol Rp23.820.000, sedangkan ukuran 50 gram di UBS dijual seharga Rp47.541.000. Untuk ukuran 100 gram, Pegadaian mematok harga emas cetakan Antam sebesar Rp96.214.000, sedangkan ukuran yang sama untuk cetakan UBS sebesar Rp95.045.000. Sekian harga emas untuk tanggal 23 Mei tahun 2022. Dapatkan e-book cara berkebun emas secara gratis, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Untuk mendapatkan harga emas terbaru setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.